Ayo, mari. Ya, mundur. Mundur, maju. Terus. Ini Toyota Rush 1500 cc tahun 2015 sedang servis perawatan sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan ya, Pak Adi? Ya, Pak. Ini sudah 7 bulan. 7 bulan, Pak. Perawatannya ya. Kalau pemasangan dari awal mah udah 3 tahunan ya. Dibuka. Ya, ini produk 3 tahun yang lalu. Produk lama ya. Buat C5000. Kalau yang terbaru C5100. Cupnya dibuka, Pak Adi. Ya. Ini cup. Tolong buka ya. Sudah di start. Ini selang dari reaktor belakang, masih ketabung water trap dari sini. Nah, kesau dimasukkan di sini. Jadi sebelum filter udara. Kemudian untuk sensor oksigennya ini. Kabel datanya warna biru. Di sini berubah. Kita nyambungnya di dekat ECU. Ini EV-nya sedang di upgrade. Jadi nyambungnya di sini dekat ECU. Di. Ya? Ini apa knalpotnya dicium nyaman nggak tuh banyak keluar air? Oh iya. Maksudnya dicium gitu, dicium nyaman nggak gitu? Nggak berbau? Nggak bau ya. Jadi sejak pasang AO lebih hebat ya Pak ya? Udah 3 tahun ini ya. Oke. Ini udah jalan. Cukup kecil-kecilan aja di sini, jadi 4,5 ampere. Ini kasaunya kecil. Kalau pengen digedein bisa diputer, ini ada putarannya ini ya. Ini putar. Ini. Tapi kita cukup main di sekitar 4,5 ampere. Oke. Toyota Rush 2015. Kalau sudah dimasukkan lagi, Bang. Umpetin lagi di sini. Ini settingannya di posisi kira-kira di jam 2 ya. Di sini. Udah.
pulangnya kemana Pak Adi? Depok Pak. Depok ya, selamat jalan ya. Ya, mari Pak. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.